Itu betul. Tapi orang yang pergi tengok dia kata telur lah, dua orang, tiga orang, telur lah. Jadi besar tu umur Jibra'i tu boleh kecil tubuh dia masuk dalam gua kecil. Kerana Jibra'i ni bukan buat daripada benda. Kalau benda ni, benda besar nak masuk tubuh benda kecil, tak boleh. Tapi dengan sebab dia jadi nur, nur ni sebab kita kata masjid kita. Masjid kita ni kalau peribu orang banyak mana muat? Muat 1,000 lah kata-kata. Tapi kalau kita nak buka lapu, 10,000 lapu boleh pecing curlap. Boleh 100 juta lapu, boleh ni. Cahaya tu boleh masuk dalam tempat sepit. Sebesar sepit masjid ni, boleh wari lapu pecik berat juta. Tak apa, kita pekat pecik belakang 1 juta lapu. Muat balik tak ada apa. Itu pecing dia begitu. Kita nak muat 1,000 panah peluh pelah dah. Itu beza dia antara benda, orang panggil benda, madah, apa nama ni, material kita panggil, dengan benda rohani gitu. Jadi itulah orang Jibra'il. Waktu lantik Nabi kita Muhammad sebagai Nabi. Walau bagaimanapun, tu yang rakyat cerita Fir'aun. Fir'aun ni padan-padan, tak masuk neraka lah, moga dia nelan. Okay? Dia kuasa berapa cukup dekat, melekat mana, nak pergi dekat dengan Fir'aun takut. Tapi Fir'aun tu orang. Kau tak, kau kuasa begitu tu mung mengada-ngada kan. Nah, sebab tu yang kata neraka akan didedah kepada Fir'aun pagi baik petang baik, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, jauh daripada hari dia mati sampai kelela ni pakai kiamat. Neraka pagi, neraka petang, dia api. Supaya kita dengar cerita orang masuk J lah, orang masuk J kat belum pada jatuh putusan dia kat lepoleh agak kat dia tocor, tapi dia tocor lah. Mereka kata, mutak dua anak dadah. Mutak dua anak, pagi, raik, gi. Kami tidur, mutak. Petang, petang mari pulak. Tacau lagi, mutak dua anak dadah. Mengambil dengan siapa? Gap-gap. Jauh daripada berapa hari, berbulan-bulan pun dia main hatu. Teruk, beluk. Walaupun tak kena ratan, walaupun tak kena sedok, tapi dia main soalan barang tu, tengah malam butuh pun dia soal juga. Teruk. Ku kekek orang yang buat. Nah, itu orang. Dia tidak Tuhan lagi, tidak apa ni, tidak Zabaniyah lagi. Wadil ayah. Ha, jadi adkhil wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adab. Bila mari kiamat, aku sebut tadi tu yang kata hak tu tak kiamat lagi. Bila mari kiamat, aku perintah pada malaikat erek Fir'aun ni, sombak Fir'aun dalam ashad al-'adab, dalam azab yang paling bengis. Azab yang paling perik, azab yang paling menggerunkan. Orang nak kata gua nak tahulah. Kita minta berlindung dengan Tuhan lah. Jadi kalau setara Fir'aun hok gagah kuasa masuk dengan aku juga. Hok kita kapung hok tidak sepa Fir'aun ni gak kau lagi senang. Sepatutnya Fir'aun gak dua duit banyak, bedil banyak, bedil dalam malaikat tu. Tak ada apa yang kata. Ayat ini menunjukkan bahawa annaha ula'i alladhina hum min ahli al-'adab yawm al-qiyamah bisababi kufrihim. Wa'adzabuna bi ta'ifatin min al-'adab qabla dhalika al-yawm. Ayat fitatul basar. Ayat ini menunjukkan bahawa sementara masuk neraka akhirat kelak, Fir'aun telah pun diazabkan melalui pendedahan neraka pagi petang, pagi petang. Itu menunjukkan dalam masa manusia duduk dalam barzakh, dalam kubur tu ada berlaku azab. Itu hak gaya hak jahat macam Fir'aun, hak gaya orang baik pula betul juga lah. Lelah ni duduk dalam syurga dah lelah, orang mati syahid, orang habis duit kerana tolong orang, kau derma lillahi ta'ala, kau orang habis titik peluh dia, orang habis, orang tawai dia, dia mengajar sana, syarah sini, nasihat sana. Semua ni bila dia mati, belum syurga pun, duduklah dalam kubur tu, dia sudah merasai sesuanya. Dan kita baca dalam surah Yasin kan, dalam surah Yasin yang kita beri baca sangat tu, tuan sebut cerita, wadrib lahum masalan ashabal qarti izja'ahal mursalun. Tu ayat cerita, tiga orang rasul dikirim ke sebuah kampung, sebuah jajahan, kena bunuh. Bila kena bunuh, qala ya qaum, apa nama ni, apa ni tu yang kata, apa nama ni, kata ayat apa, inna ilaikum musallu, qalu ma antum bisal muslim, qalu apa nama, ma antum illa bisal muslim, rahman syai inna antum, qalu rabbana waja' min aqsal mati. Maknanya bila dia kena bunuh, dia masuklah kubur, apa ni, qilal khul jannah, qilal khul jannah, qala ya laita qaumi ya'lamuni ma ghafara li rabbi ra'iman wa ja'alni minal mukramin. Bila mati, perintah Allah Ta'ala kepada malaikat agar ambil dia bubuh dalam syurga. Syurga itu tidak syurga semua mati lagi, bubuh dalam
Semacam syurga, hak kita panggil alam barzah. Bila masuk dalam alam barzah, dia kata, ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara rabbi wa ja'alni min al-mukramin. Bila masuk syurga, bila masuk dalam nikmat barzah tu, dia kata, Allah kalau boleh, wakaf pun aku tahu. Wakaf pun aku hadap balas dengan aku lama kini itu. Kalau boleh dia tahu bagaimana hormatnya Tuhan kepada aku, bagaimana layanan baik pada aku, dan bagaimana kesenangan aku hidup tak dalam kubur. Tapi dengan sebab wakaf pun aku tak tahu benda lagu ni, maka dia kata kat aku macam-macam, siapa kau dia pergi kat dia bunuh aku. Jadi benda-benda lagu ni, kita tak nak, tidak nak percaya Tuhan baik ya. Kalau Tuhan tak percaya juga, kapir lah demonya. Kita kira lagu lain. Kalau ketutu kapir, kita ajar mengucap semula. Kita ambil alih botol semula. Kita ajar akidah semula. Tapi dengan sebab demo ni orang Islam, dah. Temunya demo salah guna. Pandai yang ada pada demo tu, demo salah guna. Untuk jadi orang yang, orang munafik, orang berapa. Itu masalah kedua. Itulah masalahnya. Jadi kesimpulannya, Tuhan kita nak sebut bahawa di antara mati dengan hidup tu, tengah-tengah tu ada satu semasa, ada satu peluang atau ruang tertentu yang dipanggil barzah. Di situlah orang jahat diseksa cara-cara kubur, dan orang baik dilayani baik cara dalam kubur juga. Alam tu dia panggil barzah. وإن في هذا العرض على النار عذابا. Tuan kita nak kata, وإن في هذا العرض على النار لعذابا. Sesungguhnya dedah neraka pagi petang ni azab. Sesungguhnya walaupun orang tak masuk neraka lagi, tapi mai cuduk tunjuk neraka pagi petang ni azab. Pagi panah, bau panah lah, busung lah, lemah lah, anjing lah, macam-macam jenis azab ada belakang neraka. Kemuncak azab ni neraka. Sebuah juga syurga ni kemuncak apa-apa yang kemucuk bagi dia. Kemucuk. Senang-senang. Nak percaya? Percaya tak percaya? Sudah. Begitu cara dia. وَيُوَضِّحُ مَضْمُونَ هَاتِنِ الْآيَتَنِ أَحَادِثَ كَثِيرَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ مِنْهَا مَا يَلِي. Kata dia, kedua-dua ayat yang saya baca tadi, boleh diterang sejelasnya oleh hadis-hadis yang banyak. Termasuklah kata dia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. Satu hadis yang disebut kedua-dua kita, Bukhari pun sebut hadis ni, Muslim pun sebut, bahawa seorang manusia bila mati, pak duduk dia pagi baik petang baik. Bila seorang mati, maka tempat duduk dia seksok. Bukan dalam masalah kubur, seksok. Lepas pada hidup balik. Belum pada hidup balik tu, mereka kawan hari dah. Mung seksok, duduk sini. Ataupun mung seksok, duduk sini. Kalau orang baik, dia rayak. Tempat mung, dia syurga sini. Dia tunjuk, dia pagi pun tunjuk. Ni tempat bilik mung, tempat dapur mung, tempat gapa lagi, tempat berendur ke gapa. Dalam syurga tu, dia kutip rayak habis. Dia tu tunjuk lalu pada ahli syurga. Tempat tidur, tempat makan, tempat main, tempat bergora, tempat gapo, rekreasi, gapo kita panggil tempat main bola, kalau boleh ke bola, kau tempat gapo pun ni. Mereka tunjuk lalu ke dia, kalau dia ni orang baik. Tak ada yang masuk syurga tu, tunjuk dah. Seronok dah. Bawa kita nak bini, tahu lagi kan? Tu nemu tu, tak tu. Kau pakai kain tu, tu nemu. Comel, kita tengok. Ramai-ramai tu, comel ngoti dia seorang. Tegar. Pagi esok lagi pula, pergi. Tu pak kalau awak comel pula. Lepas tu, ni kita makan nasi kedai dia lah. Ni hak dia buat ni. Gula ni hak dia. Bukan. Jadi kita tu duduk seronok semua. Setahun lagi nak bininya. Lalu tak bini lagi, piti tak ada lagi. Tapi seronok dah kita. Mentah-mentah pergi, mentah-mentah pergi. Begitulah keadaan seronoknya ahli syurga. Belum pada masuk syurga pun, mereka duduk dalam kubur tu kaya ada. Ni tempat demo. Pak demo naik sini, pasuk kaki sini, buat kasut sini, tidur sini, basuh kain sini, kucing berok sini, apa sini. Begitu juga ahli neraka. Di neraka masuklah kubur tu, rakyat dah. Ini tempatmu, hak nerakamu, hak gemu, nerakamu, apimu, lembing hak nak tikammu, radok segi hak nak radok punggungmu, tali gatuh hak nak gatuhmu. Dia kutip rakyat bergala-gala yang menyebabkan orang ni takut siang malam pagi petang, sebagaimana hak tu pula seronok siang malam pagi petang. Ini orang panggil mutibasi lah. Ini mutibasi ni, bukan ni. Budak mutibasi tak sebut ayat syurga mengaruk ya, awak nyanyi budak ya.
motivasi alah kelai. Motivasi tak selesai masalah. Ha, hok sebut hok ni baru dah selesai masalah. Hal fa yaqul hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamati. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu hadis tadi menunjukkan ada sungguh azab kubur. Gua dia kan nikmat kubur. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn fa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yastanzihu min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbatan fashqaha bin nisfayn ثم أغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟